Quran tu hewak turun melalui malaikat Jibril kepada Nabi, Nabi baca. Duduk di email orang pada waktu tu, dia percaya ke tak percaya? Manusia. Walaupun bijak manusia sara mana mengajar royak, tapi dia Allah Taala katuk pintu hati, duk gelak-gelak situlah. Tapi orang yang Allah Taala nak buka pintu hati walaupun royak tak kena banyak ni. Pop. Terbuka hatinya nampak. Nampak selalu. Apabila sosok orang nampak, tak ada siapa nak boleh menjadi dia sesat. Sebab itulah kita selalu dengan may yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa-siapa yang Allah Taala buka hidayah, maka tidak ada siapa yang menyesatkannya. Tapi wa may yudlil fala hadiyalah. Tapi siapa yang Allah Taala menyesatkannya, wal iazubillah, fala hadiyalah. Tak ada siapa dah nak wi hidayah kepada orang itu, walaupun makan air 7 butir telaga sekalipun. Makan air hok tu apa ni, orang siuk 10 orang, 40 orang sekalipun, dia tak boleh dah hidayah. Sebab bukan hidayah duduk di tangan manusia, tapi duduk di Allah Subhanahu Wa Taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. Ayat 50 sampai 52 surah Al-Ankabut. Masih lagi ayat bicara hubungnya dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim ataupun Quran yang Allah Taala turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir masih lagi duk ragu-ragu pada zaman itu. Duk tanya-tanya, bakpalah ayat-ayat ni ataupun Quran ni tu hewak turun kepada Muhammad. Padahal dia tak ngaji, tak pandai baca, tak reti sekarang habuk. Lata-lata tu pilih dia sebagai seorang rasul. Orang di zaman Nabi, orang kafir musyrikin, ia meyamrab Nabi sebagai rasul. Siapa ke dia tanya? Mungko rasul yang diutus. Maknanya, mungko orang yang Allah Ta'ala pilih sebagai rasul. Ih, nampak tak munasabah. Rasul-rasul ni kena orang kedabar. Orang itu pun. Mung tak ada nama, hey Muhammad. Tak ada kenama, tak ada jawab teh. Tak ada cerita yang walaupun sikit. Nampak mung, orang percaya katanya. Al-Amin, iaitunya boleh dipercayai hak tu so ya. Lepas tu lain pada tu tak ada sikit habuk pada dirimu. Tu zahir yang orang-orang kafir pada waktu tu kata ataupun percaya katanya Nabi pasal itu ya. Apatah lagi apabila Nabi sampai di Madinah, orang munafik pula hino kepada Nabi, tengok Nabi, seorang rasul kau main nak jadi punam kita. Ayat Quran kau turun kepada dia. Kau ni banyak yang orang hino kata pelekeh kepada Nabi ni sarapat yang utama sekalinya ayat Quran. Sebab waktu tu dia tak ada lagi Quran sebuah. Tak ada tulis dengan tangan, tak ada tipim hak tu, kau jauh lagi. Quran tu hewak turun melalui malaikat Jibril kepada Nabi, Nabi baca. Duduk di email orang pada waktu tu, dia percaya ke tak percaya? Kalau lah benar-benar dia percaya kepada Nabi, percaya kepada Allah, dia yakin katanya hak Nabi baca tu adalah betul. Lepas cuba kita gambar, kalau sekiranya zaman-zaman lah ni, orang duduk di dakwa katanya dia terima
ajaran daripada langit yang mai royak kepada orang ramai. Orang ramai nak percaya ke tak? Cuba kita gambar, kita yon, kita kena yon adid. Gi zamir 1400 tahun lebih pada zamir dahulu, yuk manusia yang tidak ada kemajuan, tidak ada gapo, tiba-tiba ada seorang manusia yang royak katanya, aku adalah seorang rasul. Aku adalah utusan Allah. Mari baca kepada kamu ayat-ayat Quran. Sebab tu orang kafir Mekah pada zaman itu bukan arti ya jahil dak. Ya tak ada jahil dak. Arayatam kemajuan pesan cara mikir waktu tu adalah tinggi. Cara-cara orang jahiliah mikir. Tapi dia hidup tak ada rabuk dengan undang-undang peraturan Allah Taala. Dia berzina, dia mabuk, dia kaya, dia zalim orang tino, dia buat gitu, buat gini, banyak. Hak di segi tu ya. Yang dia tidak ada peraturan, tapi di segi bahasa memang tinggi. Cara hidup orang-orang zaman jahiliah dulu, setengah-setengah bahagia, setengah-setengah kara adalah dimuliai sehingga dalam Islam pun dia merap katanya, ya boleh diguna lagi perkara-perkara yang ada di zaman jahiliah. Hidup kekal di dalam Islam. Tapi apabila tengok kepada ayat Quran, di segi akidah, pok-pok dia tak boleh terima. Dia tak boleh terima cing-cing. Tak boleh terima kering-kering. Aku tak boleh terima Muhammad Raya. Ha, tu. Dia bukan beci di tubuh Nabi dah. Sehingga Allah Ta'ala Raya. Innahum la yukadzibunaka walakinna zalimina bi ayatillahi yajhadun. Sesungguhnya mereka itu bukan dia patisid, dia tak kena ke mung hai Muhammad. Tapi dia tak kena ajaran hok mung duk bawa tu. Ha tu ajaran Quran hok mung duk baca, duk royak, duk seru. Hok tu dia tak boleh terima, tapi di diri Nabi tak ada orang tek. Tak ada orang tek. Katanya Nabi tak molek ke, tak berjuruh ke, bahkan dipuji katanya Muhammad adalah orang yang tersanjung tingginya cara hidup Nabi. Itulah Allah puji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad adalah mempunyai akhlak yang sangat mulia, sangat tinggi. Alhamdulillah. Tapi bawa mari ayat-ayat Quran, pok dia tak boleh terima. Tak boleh terima. Sungguh-sungguh. Ha, cuba kita tengok ayat 50 sampai ayat 52 pada hari ini. Ekor daripada ayat belum pada ni. Dan mereka berkata, siapa kata tu? Orang-orang kafir. Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad mukjizat-mukjizat dari Tuhannya? Jawablah wahai Muhammad, sesungguhnya urusan menurunkan mukjizat-mukjizat itu adalah tertentu bagi Allah. Salah satu daripada mukjizat iaitu ayat Quran. Bukan mukjizat pasal reng lia cia. Hak pasal maha secan gotu goni gotu goni, bukan hak tu saja dak. Bahkan orang kafir pada waktu tu dia cabar Nabi Muhammad. Kalau dia mung rasul sungguh, mung Nabi sungguh, teramu buat bukit jadi mah. Pok-pok dia pasal nak tanya wil lepas-lepas gitu. Acu mu ambil batu sute, mu upau-upau-upau dengan tangan, pah, jadi mah, jadi belia. Sehingga banyak tatai orang-orang kafir pada waktu tu dengan Nabi. Supaya ayat Quran banyak di dalam suratul Isra' yang Allah Ta'ala rayak cerita-cerita pasal-pasal ini. Orang kafir nak jadi pandai pasir itu nak jadi hijau dengan pohon kayu penuh. Ada lorong, ada sungai maju. Dia nak suruh Nabi buat lagi tu. Nak suruh Nabi naik langit. Mungkin ambil gapa-gapa hok basen pelak-pelak. Mu naik langit, mu turun mari. Lepas tu, mu tunjuk kepada kami. Nescaya kami akan berimej dengan mu. Hei Muhammad. Nabi dengar banyak-banyak perkara. Tuhan sendiri jawab kepada Nabi. Hei Muhammad, mu wayaklah. Hal kuntu illa basyarar rasula. Dakkah aku ni manusia supaya mu juga. Tapi aku dibakit jadi rasul untuk siapa ajari Allah. Bukan benda pelak-pelak. Mu'jizat tu, gotu goni, ada pada diriku. Tapi hak aku boleh tunjuk, boleh buat je dengan izin Allah. Kalau Allah Ta'ala tak izin, dia tak jadi benda tu.
Utamanya Quran. Ha, klik kepada Quran semula. Sebab Nabi baca tu, orang Arab hok cerdik-cerdik, bijak-bijak. Tak boleh buat. Tak biasa bunyi. Weh. Orang tak biasa mengaji baca. Orang tak biasa nulis. Tak pandai menulis. Tapi baca benda pasal tinggi. Lepas tu dengar pula. Teleng dia panggil. Teleng ni maknanya artinya pasal heret. Eh. Ha, tu. Itulah yang Allah Ta'ala rayak di dalam ayat-ayat ni. Nak kata, nak rayak katanya. Orang kafir. Dia tatai dan dia tak percaya kepada Nabi. Kecuali orang yang Allah Ta'ala buka hidayah. Ha, tu. Hidayah ni dia duduk di Allah. Bukan duduk di manusia. Walaupun bijak manusia sara mana mengajar royak, tapi dia Allah Ta'ala katuk pintu hati, duduk gelak-gelamak situlah. Tapi orang yang Allah Ta'ala nak buka pintu hati walaupun royak, tak kena banyak ni. Cih, terbuka hatinya, nampak. Nampak lalu. Apabila sosok orang nampak, tak ada siapa nak boleh jadi dia sesat. Sebab itulah kita selalu dengan man yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa-siapa yang Allah Ta'ala buka hidayah, maka tidak ada siapa yang menyesatkannya. Tapi wa may yudlil fala hadiyalah. Tapi siapa yang Allah Ta'ala menyesatkannya, wal iazubillah, fala hadiyalah. Tak ada siapa dah nak wi hidayah kepada orang itu, walaupun makan air 7 butir telaga sekalipun. Makan air hok apa ni, orang siuk 10 orang, 40 orang sekalipun, dia tak boleh dah hidayah. Sebab bukan hidayah duduk di tangan manusia, tapi duduk di Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan aku hanyalah seorang rasul pemberi amaran yang jelas nyata. Jalan. Wa innama ana nadhirum mubin. Aku hanya memberi amaran. Nadhir artinya orang yang memberi berita ngeri. Maknanya ceng kau rai kepada kamu semua. Bukan arti Nabi tu duduk ceng benda tak molek semata. Tapi beri amaran di sini dalam arti katanya ingat molek dan kamu buat benda-benda tak molek. Nanti tengok sikit lagi lepas pada mati dan bakit di akhirat, kamu akan menerima seksa. Sebab tu orang-orang kafir dah sejak daripada zaman-zaman dahulu, dah tahu berapa puluh ribu tahun dah. Siapa ke zaman Nabi Muhammad? Dia kata kena, "A'idha mitna wa kunna turaban wa izaman a'inna lamab'uthun." Ini soalan. Adakah kami mati dan kami jadi hacu habis, jadi tulai hacu habis, jadi abuk tanuh dia panggil. A inna lama ba'uthun, adakah kami ni akan dibakit semula? Awa aba'unal awwalun, bukan kami saja, bahkan tok nenek pada zaman-zaman dahulu bakit juga ke Tuhan pun suruh royak. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'un ila miqati yaumin ma'lum. Katakanlah Muhammad, orang-orang zaman dahulu dan orang belakang-belakang sampai ke akhir dunia, la majmu'un, akan dihimpun. Majmu' artinya himpunnya, dihimpun. La majmu'una ila miqat, akan dihimpun ke suatu tempat yang dinamakan miqat. Miqat artinya tempat berhimpun ramai-ramai. Liyaumim ma'lum, hari yang sudah pun maklum. Pakat-pakat tahu belakang. Alhamdulillah. Mari ayat 51. Patutkah mereka meminta mukjizat-mukjizat yang lain? Tidakkah cukup bagi mereka bahawa kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Ada dah. Ha, gitulah. Tapi puak-puak dia tak seterimu. Sesungguhnya Al-Quran yang diturunkan itu mengandungi rahmat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Rahmatan wa zikra. Dua perkataan yang tu hai, tak rapat. Rahmat. Alhamdulillah. Sebab tu, dah banyak orang-orang yang duk kaji Al-Quran ni. Bukan saja di segi baca saja, tajwid saja, terjemuh saja, huraya saja. Bahkan kadang-kadang dalam hidup manusia dia, orang-orang hok serabut banyak panha, ubatnya paling mujarab sekali iaitu nya Quran. Baca Quran. Faham Quran. Tadabbur Quran. Hafal Quran. Duduk dengan Quran hari-hari, insya-Allah jiwa orang tu jiwa bersih.
hidup dia hidup kena, walaupun dia dia tak tahu makna, dia baca sajalah, baca 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 makna sekaitok habuk dia tak reti, tapi hidup dia insya-Allah hidup molek. Sebab apa? Sebab dia rapat hidup dia dengan Quran. Alhamdulillah. Apatah lagi Quran ni sebagai peringatan bagi orang-orang yang beriman. Bila dibaca, dihurai, diroyak, walaupun benda kadang-kadang kita dengar mari sejak daripada awal lagi huraian yang sama. Hak sebut juzuk misal katanya, juzuk yang ketiga kita ngaji dah. Mari juzuk yang ke-21, huraian yang sama. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Quran walaupun sayat apa tak serupa. Zahir nampak serupa tapi hakikatnya sebenar tak serupa. Walaupun kisah Nabi sebut disebut dalam ayat tu ayat ni, ayat tu ayat ni, hakikat yang sebenar adalah tak serupa. Sebagai nenyam dan untuk nak jadi orang tu pakat lebih kuat lagi email dia, email dia, email dia. Alhamdulillah. Sebab tu saya percaya katanya dengan Quran ni so ya, orang teriak, orang tu biar air mata. Benar-benar lain kalau dia dengar boleh dua kali ya. Dua kali, tiga kali kita dengar hak manusia kecek ataupun hak manusia tulis. Tak ada kira siapa-siapa tulis. Baca boleh dua kali. Kali kerang-rang kita baca, kita berasa berasa gup dalam hati. Itu baik anata. Tapi dia baca dua, tiga kali, hak tulah. Tak tu baik dah, hai mata. Sebab kita tahu dah. Tapi Quran, Masya Allah, bacalah acak-acak kali. Puluh-puluh kali baca ayat tulah. Kadang-kadang dia teriak. Sebab tu. Apatah lagi? Bukan lebih pada tu tak? Iaitunya wrong daripada Quran, iaitunya kata-kata Nabi, iaitunya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang boleh teriak dengan hadis Nabi yang Nabi sebut, walaupun perkataan manusia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi manusia serupa dengan orang ramai, tapi perkataan dia adalah geligo. Sebab Nabi royak katanya innama bu'ithu bijawami'il kalimi. Sesungguhnya aku dibakit ni dengan perkataan yang dihimpun sikit yang aku sebut tapi makna dia banyak. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Al-Quran yang diturunkan itu mengandungi rahmat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Akhir sekali ayat yang ke-52. Katakanlah wahai Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi yang mengetahui perkara yang berbangkit antaraku dengan kamu. Perkara yang berbangkit ni bukan arti bangkit manusia ke alam akhirat dak. Perkara yang berbangkit maknanya benda hok pasal kena duduk refu naikkan put kui. Hok mung duk kecek ni, hok mung duk royak ni, Allah Taala tahu belako. Ha tu. Tu yang panggil perkara berbangkit. Kalau dia orang biasa dengan bahasa Melayu, kalau dia duduk di dalam mesyuarat, dia panggil perkara berbangkit. Benda-benda yang biasa kecek dah dulu, tapi yang mencop riang kena berbangkit pada mesyuarat kali ini. Orang di zaman Nabi pun duduk kecek, wah tu lah. Mari dulu, minggu lepas duduk kecek dah ni. Minggu ni mari kecek pula. Jadi tak habis cerita. Allah pun raya, hei Muhammad, aku tahu katanya puak-puak tu duduk kecek, duduk refun kong kau. Tapi nak jadi kong mai, sok mo jadi kecek mudah-mudah. Minta maaf dah. Orang panggil orang gila mulut. Jalan tu. Benar kalau dia jawab-jawab dah, rayak dah pada minggu lepas, bulan lepas. Cop sin dah lah. Tapi ya, ya gila mulut. Ya wahi nak kecek. Berjumpa apa, tak ada orang lain. Itu orang pasal orang gila mulut. Benar tak sepatut kecek, ya kecek. Benar tak sepatut royak, ya royak jadi fitnah. Itu dah. Orang itu, Allah Ta'ala pun royak katanya, antara aku dengan kamu. Suruh Nabi royak kepada orang ramai katanya, padai lew. Allah plop cai Nabi. Nabi, aku tahu. Benar orang kafe duk kecek dengan mung lagu tu lagu tu. Cuba tengok dah. Nota kaki 1-3 nenek. Yakni cukuplah Allah menjadi saksi yang mengetahui akan segala apa? Segala tabligh dan peringatan yang engkau sampaikan kepada kamu dan mengetahui segala tentangan dan keingkaran yang terbit dari pihak kamu.
dan masing-masing akan menerima balasan yang sesuai dengannya. Ni suruh Nabi jawab baik tu. Dah mu tak percaya kepada aku? Aku nak royak katanya Allah lah sebagai saksi. Aku royak dah siapa dah ajaran Allah kepada mu. Atau gitu. Nabi kena duduk pecah dengan orang gergasi pada pada zaman itu. Bukan orang tamadah dah. Orang pasal hanallah baqain natah Allah. Kena kalau kena kita pada hari ini, tak tahu. Kalau banding sepanjang nak muai, patah habis. Patah betih, patah poho, muka-muka hacau nyanyi. Kalau banding supornya, nak muai lah. Masya Allah, Nabi ini tak ada arah. Allah Ta'ala beri kepada dia rah tinggi hati dia. Maknanya dia tamcai, boleh. Kalau kena kita zaman-zaman ni tidur tak jenera, makan tak lalu. Tu kita, kalau kita zaman ni. Allah, nah, sallallahu alaihi wasallam. Ia mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi. Dan mereka yang percaya kepada perkara yang salah. Dengan malik dah. Honing besar ni. Boleh kita guna seumur hidup. Orang dan mereka yang percaya kepada perkara yang salah dan tidak percaya kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Dengan malik. Honing walaupun ayat ni totok. Pem-pem kepada orang kafir. Tapi takut-takutnya ada di kalangan orang Islam yang percaya kepada benda yang salah. Hak betul dia tak seterima. Tapi dia duduk pergi pegang, dia duduk pergi percaya, gambar dalam otak dia. Lepas tu, kelahan witi, ciwit dia. Percaya perkara yang salah. Lepas tu, wakafaru billah. Lepas tu, wala'iyazubillah. Orang yang pasang kufur dengan Allah. Ula'ika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Marilah kita pakat percaya, yakin, amal, perkara yang betul, yang benar. Dan kita ambil lah. Hak betul, hak jernih itulah sebagai cara hidup kita. InsyaAllah tak rugi hidup dunia sampai ke akhirat. Wallahu'alam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.